Aduh, pelan-pelan aja. Aduh, aku jadi mual-mual ini. Aduh. Waduh, gimana sih? Perasaan juragan 99 itu. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Om, ayo kita jalan-jalan, Om. Iya ya, tenang, bentar lagi kita mau jalan-jalan kok. Tapi Ipin Junyong sama Om Ipin jangan jajak cacu Om. Yaudah ya. Tapi ini Om mau ada itu, mau ada perlu, mau jemput seseorang. Dia tuh juragan. Hacu Om, icut. Siapa tahu Encai Upin Junyong dikasih hajiah. Iya ya, yaudah. Ayo kita ikut. Waduh temen-temen, ini si Sultan Upin mau ketemu sama juragan. Buset. Sultan ketemu sama juragan, buah. Kayaknya mau ada yang diomong ini. Omongan penting. Oke, langsung kita jalan. Aco Om, siap. Ngomong-ngomong, Encai mau ketemunya di mana, Om? Itu di depan, di daerah taman. Oh, di situ, Om. Jauh-jauh kayak gitu. Encai aku duduk di belakang ya, Om ya. Iya ya, tenang aja. Om, tapi Encang beli es krim ya. Iya ya, beli es krim. Oke. Waduh teman-teman, kerjaannya Sultan tuh gitu ya. Main shopping. Duitnya gak berseri sih kalau Sultan Upin-Ipin. Bang Kulo Randy doain biar teman-teman biar kayak Sultan Upin-Ipin. Mantap kan? Mantap. Amin. Om, kenapa benci? Nah, itu dia. Woi, kamu keluar. Waduh. Acu Om, tunggu. Acu pengen duduk di jayem. Enggak, kamu di luar aja. Waduh, bro. Waduh, gak apa-apa itu. Itu ponakan aku. Enggak, udah. Di luar aja dulu. Yaudah kalau gitu, dadah. Om, Acu jangan dicinggang. Om. Waduh. Bro juragan, itu kasian tuh ponakan aku. Udah biarin aja, ntar kamu cepet lagi. Pokoknya sekarang kamu anterin aku dulu. Oke, siap-siap juragan. Tapi kok beda ya? Juragan 99 mah mukanya gak kayak. Maaf sama Om. Aku ini juragan 99. Oh yaudah, maaf. Ngomong-ngomong, kita mau kemana ya? Om juragan. Udah jalan aja. Nah, bentar, aku settingin GPS-nya ya. Nah, oke, siap Om juragan. Aduh, pelan-pelan aja. Aduh, aku jadi mual-mual ini. Aduh. Waduh, gimana sih? Perasaan juragan 99 itu suka mobil itu, supercar. Mobilnya banyak, baru beli jet pribadi juga. Aduh, aku kalau misalkan disupirin kayak gini ya, kayak gini mual-mual. Hah, makin curiga Upin. Jangan-jangan Om juragan KW. Kamu meremehkan aku. Kalau mau aku beli nih mobil kamu. Bentar. Pak, minggir. Aduh, bentar. Perasaan Om juragan 99 gak sombong kayak gini deh. Orangnya royal, orangnya baik. Kamu masih ngomong lagi. Oh ya maaf. Waduh temen-temen, ini si Sultan Upin bener nganterin juragan 99 atau juragan KW ini mah? Aduh, ayayawai ini mah. Mobil mewah, masa ditembak? Kotor semua kan itu mobilnya. Waduh, kasian banget tuh Sultan Upin. Pasti nyuci tuh ntar. Udah, balik. Kamu tuh gimana sih? Salah itu. Oh iya, maaf juragan, maaf. Oh, di sini juragan. Iya, betul di situ.
Dah, di sini aja. Oke, siap juragan. Nah, nih uang buat kamu. Waduh. Oh, uangnya receh sih juragan. Udah dikasih, bawel aja. Taksi online. Lele, bentar. Eh, Upin bukan taksi online. Buset dah. Wah, ini bener nih. Kayaknya Upin keblong nih mah. Ini bukan juragan 99 ini mah. Juragan KW ini. Waduh, bentar. Nah, parkir sini aja dulu lah, nggak apa-apa lah. Masa di belakang tuh macet, habis tikungan masalahnya. Atau Upin samperin aja ya masuk. Kayaknya sih perlunya gitu. Eh, om. Apa, Udan? Kan udah kasih duit. Eh, buset. Bener, dia bukan juragan. Dikirain Upin taksi online apa? Ah, pasti orang kampung tuh. Aduh. Bentar. Upin mau cek dulu ke dalam. Misi om, mau nanya, itu tadi orang beli apa ya? Oh tadi ya, dia mah cuma beli itu, air putih, katanya habis mabok. Waduh, yang bener, pak? Iya bener, tadi dia cuma beli air mineral, katanya mabok naik mobil bagus. Aduh, Upin zong ini tadi. Emangnya kenapa dek? Itu tadi pak, dia tadi naik mobil Upin. Upin tuh tadi mau jemput juragan 99, nggak taunya dia yang nyamperin. Ah yaudahlah. Oh yaudah deh, hati-hati. Kutu kupret, ngotor-ngotorin mobil bae. Aduh. Oh iya lupa, si Upin Junior. Waduh, ditinggalin di sana lagi. Yaudah. Langsung jemput si Upin Junior. Bismillahirrahmanirrahim. Melesat Mercedes Benz. Wih. Waduh, agak macet lagi. Ah, slow, santuy. 2 hours later. Aduh, daerah mana ya tadi si Upin Junior? Aduh, kasihan banget itu bocah satu ditinggalin sama Upin. Nah. Am. Ya, bentar. Woi, gimana sih bisa bawa mobil enggak? Sorry, Pak. Ayo cepetan naik yo, Upin Junior. Ya om jahat, aduh cicinggaying. Enggak gitu, Pin Junior. Enggak om jahat. Enggak, tadi tuh kirain tuh temennya om, si juragan 99. Enggak taunya dikirain kita taksi online. Aduh om, ya kayak mobil bagus-bagus kayak gini taksi online. Enggak tahu, lah gimana? Yaudah aduh om, kalau gitu kita beli es krim sekarang aja. Oke, siap. Waduh. Om, ini bau banget mobilnya, kenapa? Itu tadi, habis muntah. Aduh, coyok om. Ini om lagi cuci om. Yaudah, ya. Kalau gitu kita berangkat ke tempat cucian dulu. Baru langsung kita beliin es krim kamu. Aduh om, makasih. Yoi. Hei. Apa sih mbak tadi? Gak jelas. Om, langsung digas. Oke, lanjut. 20 minutes later. Makasih om, aku jadi bikin es krim. Tapi ini mau kayak kemanya om. Bentar. Ini om tadi dikasih itu challenge sama om juragan 99 nih. Suruh ke peternakan katanya. Aduh om, emang dikasihnya buat apa? Nggak tahu nih, kayaknya mau dikasih challenge nih. Udah kayak Jimny challenge, udah kayak Cabriolet challenge. Ayo om, kenapa om kemarin nggak ikut? Ya kan om punyanya Cabriolet doang, Jimny-nya nggak punya. Yaudah om, beli om. Om kan syuitan. Beli Jimny itu nggak kayak beli mobil yang lain. Dia indahnya lama. Oh cucu om. Iya. Udah bentar. Itu orang cuma sekarang naiknya gitu. Terus om kesini ngapain? Jangan-jangan tadi kasih mobil Jimny kayak om Ayib Muhammad. Oh iya ya. Waduh, mantul. Yaudah kalau gitu, om nyari dulu di sini teka-tekinya. Mantap. Om, tak kalau misalkan dikasih Jimny mobilnya ini buat Upin Junior ya. Oke, siap. Waduh, di sini dikunci. Di sebelah mana ya? Nah, di sebelah sini nggak ada pintu. Cluenya sih tadi. Nah, tuh gembok.
Di dalam situ ada gemboknya enggak sih? Wacah, waduh enggak bisa dibuka. Bukan berarti. Aduh. Bukan cicicu kayak Om. Kayak enggak aja ya udah cari cuyu. Iya ya. Tadi klunya juragan sih darah sini. Hah. Ini kunci juga. Ya udahlah. Nyantai dulu aja sambil nunggu chatnya Om Juragan 99 lagi.